Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin ala kulli halin wa bi kulli ni'matin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin ala kulli halin wa bi kulli ni'matin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad mulidah wa siri salwish al-asma shifati wa ahli wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidina Adam. Sayyidina Nuh, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa. Salawatullah wa salamu alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alayhi salam salatan dandum wa duhda ilaih. Mamaru layali wa tuladu. Ya Allah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai seluruh alam raya, yang menguasai alam di hati kita, yang membolak-balikkan hati. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabat serta tabi'in dan para mursyid-mursyid kita. Semoga Allah taala memberikan ridho-Nya kepada para mursyid dan kepada kita semua. Allah Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sebuah kebiasaan bahwa sebelum acara zikir dan ruqyah ini selalu diadakan niat, tulus izin karena ingin dapat ridha Allah SWT. Kemudian tidak lupa bahwa kita semua berkumpul di sini adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat yang paling besar adalah nikmat adanya iman dan Islam pada diri kita dan keluarga kita. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita semua dikumpulkan dalam satu majelis zikir yang akan kita jalani bersama adalah zikir khatam baca, dan setelah ini insyaallah akan dilanjutkan ruqyah. Sebelum zikir ini memang fisik saya selalu yang saya alami bahwa ba'da maghrib selalu demam. Dan alhamdulillah ketika sudah azan isya, kita sholat isya, kemudian kita muraqabah, alhamdulillah demamnya hilang. Dan pada saat zikir, demam jadi hilang. Maka dan saya kesadarannya belum pulih. Tapi alhamdulillah ini semua sudah kembali normal dan tidak demam. Alhamdulillah, karena itu saya kira itu sebuah ujian bahwa apapun yang terjadi, zikir ini harus kita jalankan. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua. Pelajaran hari ini yang saya dapatkan adalah bahwa banyak sekali di antara kita inginnya instan, cepat dapat, dan dapatnya banyak. Contohnya bahwa ketika kita ingin mendapatkan yang kita mau atau hajat kita, ingin mendapatkan kesehatan dan keselamatan untuk diri kita, banyak sekali yang inginnya instan.
Alhamdulillah kita tidak demikian. Karena apa? Pada zikir khatam kewajatan ini, kita semua duduk bersama, kemudian kita berzikir, menyebut-nyebut nama Allah dan berdoa. Lalu insya Allah kita semua mengharapkan hajat kita terkabul, diberi kesehatan dan keselamatan dan rezeki yang melimpah. Tapi bagaimana orang yang menginginkan instan, ketika ingin memperoleh hajat, ketika ingin memperoleh kesehatan, ketika ingin memperoleh kekayaan, datangnya, inginnya datang ke kiai, inginnya datang ke ustadz, inginnya datang ke wali, inginnya ziarah, minta langsung dapat. Tidak mau berusaha untuk merasa diri kita banyak dosa dan zikir. Celakanya banyak di antara orang-orang bahwa datangnya ke orang paranormal yang inginnya meminta sehat, meminta kuat, meminta berkah instan, minta doa, kemudian ngasih amplop selesai. Inginnya seperti itu. Diajak zikir enggak mau, diajak doa enggak mau. Inginnya datang ke paranormal, dikasih amplop selesai. Semoga kita tidak demikian, karena kita semua bersama duduk di sini mengharapkan hajat kita terkabul dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui zikir. Setelah zikir kita berdoa kesehatan jasmani dan rohani kita dengan ruqyah, dengan doa garam. Garamnya juga diikutkan zikir, kita bacaan doa, baru jadi obat, tidak sembarangan garam. Yang ini instan kadang mengatasnamakan apa yang dia ketahui untuk kepentingan dirinya. Contoh misal jual rendang anti COVID misalnya. Mana ada rendang anti COVID? Kecuali ada doanya. Kalau memang rendang anti COVID, semua rendang, semua buat rendang adalah anti COVID. Bukan hanya punya dia. Memangnya didoain? Enggak. Nah ini atas mengatasnamakan pengetahuan dia, memaksakan kehendak. Ketahuilah bahwa kalau kita ingin sesuatu, kita harus berusaha mendapatkannya dengan usaha yang sungguh-sungguh. Usaha yang sungguh-sungguh ini adalah kita bersama-sama meluangkan waktu duduk di sini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adalah dengan berzikir. Zikirnya zikir yang diijazahkan oleh guru-guru kita, para kekasih Allah yang kita kenal, saat yang kita akan lakukan adalah zikir khatam kewajatan. Inilah cara yang tepat yang diridhoi oleh para guru kita. Jangan berpikir ingin instan. Kita ke tempat guru kita, ke tempat Habib Ali, ke tempat Syekh Firni, Syekh Mustafa Mas'ud, para guru-guru kita lainnya, datang. Kadangkala kita bukannya ingin mendekat kepada Allah, tapi memanfaatkan mereka. Hati-hati. Kenapa memanfaatkan para guru? Karena dekat hanya ingin hajat kita terkabul. Ingin kita agar rezekinya banyak dan lain bisnisnya lancar. Duh. Ini yang kadang harus kita luruskan niatnya. Bahwa kita punya guru, punya mursyid, adalah untuk kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita ke sana untuk memanfaatkan para mursyid, na'udzubillah min dzalik. Walaupun kita akan mendapat manfaat, tapi niat ini harus kita. Kenapa kalau kita memanfaatkan para guru kita hanya datang bertamu sudah senang, lalu kita lupa tujuan pada akhirnya. Akhirnya apa?
Banyak di antara para murid ini ketika dinasihati oleh guru tidak melaksanakan. Ketika dikasih amalan tidak diamalkan. Kenapa? Karena terus memilih guru hanya untuk memanfaatkan saja. Memanfaatkan untuk kepentingan diri kita. Lupa bahwa sebetulnya kita mendekat ke mereka adalah untuk bersama-sama di jalan para murid adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Ini hanya mengingat, jangan sampai kita memanfaatkan. Saya ingat dulu ketika saya masih muda dulu bahwa saya sering memanfaatkan mengenai pertolongan dari para mursyid ini, bahwa dulu ketika saya masih muda, masih zamannya SMA, senang sekali kalau ngaji saya ke tempat guru saya itu kan jarak rumah saya ke tempat guru saya itu 30 menit kalau naik sepeda motor. Karena saya di Comal, guru saya di Pemalang. Pulang sekolah, pulang kadang saya pulang ke rumah dulu, baru malamnya saya datang ke rumah. Nah, sering sekali saya datang, kalau pengajiannya akan dimulai, pagi saya itu jam 8, 8 malam. Tapi saya berangkat dari rumah itu jam 8 kurang 5. Hanya dalam 5 menit saya bisa sampai ke tempat guru saya. Itu saya lakukan berkali-kali, berhari-hari, kadang bahkan hampir hampir 1 tahun lamanya. Suatu ketika saya duduk dengan pakai saya dan pas satu semua pada pulang, setiap murid-murid pada pulang, saya duduk berdua dikasih tahu. Ketahuilah bahwa jangan memperbudak Allah. Saya bilang, ya Pak, ya kenapa memperbudak? Karena kamu meminta sesuatu sesuai kehendak kamu. Ketahuilah bahwa kecepatan kamu dari rumah ke tempat sini bukan berarti Allah ridho. Kalau kamu selalu meminta kehendakmu sendiri, sekehendakmu sendiri, sama saja dengan berbudak Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Sama, jangan sampai kita kepada guru itu seperti kita memperbudak guru. Pinginnya kita diberikan sesuatu, tapi kita tidak mau pernah melakukan nasihat-nasihatnya. Saya kasih contoh simpel, sederhana, bahwa guru kita menyarankan kepada kita untuk zikir khatam wajakan minimal seminggu sekali. Berapa persen murid yang melaksanakan ini? Khatam wajan berjamaah. Guru kita menasihati seminggu sekali lakukanlah zikir khatam wajan berjamaah. Berapa persen yang melaksanakan ini? Lalu ketika ada corona, guru kita menasihatkan bacalah bismillahirrahmanirrahim zalika taqdirul azizil alim. Berapa persen yang mengamalkan ini? Tapi giliran ada guru kita di tempat, kemudian kita datang, inginnya kita semua hajat-hajat kita dikabulkan. Inginnya kita semua diselamatkan. Tapi usaha kita tidak ada. Nasihat guru tidak dilaksanakan. Hati-hati. Kita bersama Syekh Hisham Al-Qobani adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan memperbudak guru. Tapi kita bersama-sama dengan guru, mengikuti guru untuk bersama-sama kepada guru-guru kita semua, kepada Rasulullah, menemui Rasulullah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui jalur-jalur yang sudah pasti. Bagaimana ciri-ciri orang yang memanfaatkan atau orang yang benar-benar mengikuti? Jadi kita mengikuti atau memanfaatkan? Yang paling diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti. Bagaimana orang yang mengikuti? Itu orang yang mengikuti adalah orang yang mau melaksanakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh guru. Jadi Syekh Hisham bukan simbol,
bukan simbol gagah-gagahan kita murid seorang wali. Kalau kita memanfaatkan, artinya kita hanya memanfaatkan nama besar beliau, lalu kita tidak menjalankan nasihat-nasihat beliau, itu yang berbahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Syekh Hisyam tidak pernah berbuat kasar, tidak pernah mencaci maki orang, kalau kita mencaci maki orang, maka kepada siapa kita meniru dan kepada siapa kita berguru? Maka hati-hati, jagalah nama baik guru kita bersama. Yang di media sosial, hati-hati mengaku muridnya Syekh Hisyam, kemudian berkata kasar, hati-hati. Jangan coreng nama baik guru kita. Saya dulu ketika selesai belajar dengan guru saya, di Pak Kiai saya almarhum, dikasih tahu bahwa kalian di masyarakat umum berbaur dengan masyarakat sosial, dengan semua orang, jaga dua perkara. Apa dua perkara ini? Jaga nama baik orang tua. Kedua, jaga nama baik guru. Maka apapun yang kita lakukan, ingat dua perkara ini. Menjaga nama baik orang tua dan menjaga nama baik guru. Inilah kita yang disebut, yang kita kehendaki, yang Rasulullah kehendaki kepada semua umat muslim adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mengikuti ahli waris Nabi, yaitu para ulama, yaitu kita mengikuti mursyid kita, Maulana Syekh Muhammad Hisyam Al-Qobani. Bukan memanfaatkan. Kalau memanfaatkan, kita hanya mengakai simbol-simbol Syekh Hisyam. Pasang foto saja, tapi kita tidak mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh beliau. Apakah kita mengamalkan amalan harian? Contoh koreksi. Kita mengaku murid, ngamalin amalan harian nasabah tidak? Enggak. Berani-berani aku murid. Kalau memang muridnya Monosya Hisham Al-Qobani, ada amalan harian dari rekor nasabandi, amalan harian dititipkan oleh Hisham, maka amalkan. Kalau toh nggak bisa mengamalkan amalan harian, masih ada nasihat beliau yang lain, yaitu zikir, khatam, wajakan, berjamaah seminggu sekali. Minimal seminggu sekali zikir, khatam, wajakan. Nah, dalam kondisi corona ini juga kita dinasihatkan oleh Syekh Hisyam Al-Qobani untuk mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim Zalika Taqdirul Azizil Alim 100 kali. Untuk kita bisa dijaga dari virus corona. Insya Allah nanti kita juga doa itu untuk garam. Jadi garam yang kita nanti minum adalah usaha kita untuk bisa menyelamatkan diri kita dan semua orang untuk terhindar dari penyakit-penyakit, terutama penyakit yang membahayakan keselamatan, dengan usaha kita. Zikir, meminta, mengingat Allah, kemudian doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah usaha, inilah cara kita mengikuti Rasulullah, mengikuti guru kita, dengan usaha langsung sembuh, tidak minta dengan instan. Kalau kita meminta sesuatu, inilah cara kita meminta sesuatu kepada Allah. Zikir, doa. Zikir dan doa mengikuti ilmu yang diberikan oleh mursyid kita. Jangan pergi ke paranormal. Jangan pergi kemana-mana hanya mengasih amplop langsung ingin selesai. Zikir, doa. Kemudian malam sholat hajat kalau mau meminta kemauan yang sangat besar. Saya kira itu saja nasihat yang bukan dari saya insya Allah, tapi karena ini petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya melalui pelajaran-pelajaran yang didapatkan, yang saya lihat dengan mata dan batin saya di hari ini, dan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Ini yang intinya, bahwa kita harus mengikuti mursyid. Jangan jadikan mursyid sebagai simbol gagah-gagahan saja. Jangan. Baik, izinkan sebelum kita baca tawasul, mohon izin berapa detik untuk saya bermuraqabah kepada Maulana Syekh Hisyam Al-Qobani. Semoga acara ini diberikan ridho olehnya, sehingga Rasulullah ridho kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita semua, dan menjaga kita semua dan keluarga dari mara bahaya, dan diberikan berkah, keselamatan,
kebahagiaan, kekayaan lahir dan batin. Baik, sebelum tawasul kita membaca istighfar syahadat 3 kali, istighfar 13 kali, syahadat 3 kali, istighfar 13 kali dan selawat 10 kali, lalu kita baca tawasul. Itu hadiah Fatihah untuk para mursyid, kemudian hadiah Fatihah kepada para ulama di tanah Jawa dan orang tua kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الخير القيوم وأتوب إليه من جميع الماضي والذنوب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آلي محمد الصلي وبارك وسلم أجمعين يا سيد السادات ونور الموجودات يا من هو المرجو اليوم صوتي مغم ولم يقرب الوسائل إلى الله تعالى ويقوى المستند أتوسل إلى جنابك العظيم بأول السادات الوالي الذي يواري بيتك الكرام لدفع الدور الذي يرفعه إلا في وسيطاتك ورفع الدور الذي يرفعه إلا في دلالك يا سيدي مولانا يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين الله تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل لنا في هذا الزمان خيرا وبركة ما فيه السلام عليك يا نبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله السلام عليك سيدنا وبابي صديق ربي وانا خليفة رسول الله السلام عليك سلمان الفارسي رضي الله عنه السلام عليك قاسم محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه
Assalamualaikum Imam Mujawar As-Sadiq. Assalamualaikum Abu Yasir Taibur Bistam Misalullah Arifin. Assalamualaikum Abu Hasan Al-Kharqani. Assalamualaikum Abu Allah Firmati. Assalamualaikum Abu Ajab Yaqub Yusuf Al-Hamdani. Assalamualaikum Abu Abbas Sayyidul Khidir Alayhi Salam. Assalamualaikum Abu Ajab Abdul Khaliq Al-Kujibwani Imamul Khatim. Assalamualaikum Abu Ajab Ari Wakri. Assalamualaikum Abu Ajab Mahmudul Imjir Al-Fadnawi. Assalamualaikum Abu Ajab Azizan Ali Romidani. Assalamualaikum Abu Ajab Muhammad Baba sama si assalamualaikum wa jazaytuna mirukulal assalamualaikum mutoreka wa qasil khaliqa alwajah Muhammad Baba Shahnam Shahmandi assalamualaikum wa jala wa ma'atara assalamualaikum Khawaja Yaqub Al-Qarqi, Assalamualaikum Khawaja Ubaidu Al-Akhrar, Assalamualaikum Sayyidina Syekh Muhammad Zaid Al-Bukhari, Assalamualaikum Sayyidina Syekh Daris Muhammad, Assalamualaikum Maulana Muhammad Al-Khawaja Al-Qanaga, Assalamualaikum Sayyidina Syekh Muhammad Al-Qadidillah, Assalamualaikum Imam Rabbani Ahmad Suruh Kisir Hindi, Assalamualaikum Sayyidina Syekh Muhammad Ma'asum, Assalamualaikum Sayyidina Syekh Muhammad Syekh Budan Na'ari, Assalamualaikum Sayyidina Syekh Nur Muhammad Al-Qudwani, Assalamualaikum Sayyidina Syekh Syamsuddin Habibullah Janjanan, Assalamualaikum Sayyidina Syekh Abdullah Al-Dalawi, Assalamualaikum Sayyidina Syekh Diyahuddin Khalidul Baghdadi, Assalamualaikum Sayyidina Syekh Ismail Syirwani, Assalamualaikum Sayyidina Syekh Khas Muhammad Syirwani, Assalamualaikum Sayyidina Syekh Muhammad Afandi Irghi, Assalamualaikum Sayyidina Syekh Jamaluddin Al-Ghumuk Al-Husin, Assalamualaikum Sayyidina Syekh Abu Ahmad Sufuri, Assalamualaikum Sayyidina Syekh Abu Muhammad Al-Madani, Assalamualaikum Sayyidina Syekh Syarafuddin Al-Ghustan, Assalamualaikum Sayyidina Sultan Awliya Maulana Syekh Abdullah Al-Faiz Al-Ghustan, Assalamualaikum Khadimus Sadatin Aksabandiyah Sultan Awliya Syekh Muhammad Nazim Al-Qubuz Al-Haqqani, Assalamualaikum ya Mursyidana Bagana Al-Qutub Al-Tasharif wa Maulana Syekh Muhammad Hisham Rabbani Al-Qabani, Assalamualaikum Syekh Madhu Faradani Yusuf Siddiq wa Ilah Abdul Ra'uf Al-Yamani Imam Al-Arifin Aman Al-Haq Lisan al-mutakalimin yang wasakha ya'rifu tayyira ma'u bi murhan murhan al-qurama yaghawzul anam ya sayyidina sahib al-zaman Muhammad Mahdi wa sirul usur ya khidir alaihi salam ya budala ya nujaba ya nuqaba ya awdada ya akhyar ya adab ya ahl arba'in ya ahl na'abati ya ahl baytil nabi ya ahli ya ahl aqribai rasulillah يا أهل خضر الله عز وجل يا إمام الأربعة يا أولياء الله يا رجال الله غذنا بعون الله وكن عون لنا بالله عزنا ذوي فضيلة يا رجال الله غذنا بعون الله وكن عون لنا بالله عزنا ذوي فضيلة يا رجال الله غيثنا بعون الله وكن عونا لنا بالله عزنا ذوي فضيلة يا رجال الله غيثنا بعون الله وكن عونا لنا بالله عزنا ذوي فضيلة يا رجال الله غيثنا بعون الله وكن عونا لنا بالله عزنا ذوي فضيلة على الله تعالى درجات دائما ومددنا بمنادهم وبركاتهم وأنفسهم القدسية وبحرمة لا نبي بعده وبحرمة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الهادي للنبي المصطفى صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين وعلى جميع الانبياء والمرسلين وملائكة المقربين والشهداء والاولياء والسلفين والعلماء والامرين في الدين المشرر الى مقارب يا باري وباري ورشعون Walaihi Adamu Hawa Alaihissalam Musa Alaihissalam Dawud Alaihissalaiman Alaihissalam Ibrahim Alaihissalam Alaihissalam Yaqub Yusuf Alaihissalam Yaqub Yahya Wa Harun Alaihissalam Ajma'in Wa Ilah Adri Luri Sultan Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani Radhiyallahu Anhu Ila hadrati niruhi sadadina ahli jawi khususan ila sinun sunan gunung jati syasyarif hidatul wa cerbuam wala raja Sulaiman syed datul kafi khususan ila sunan gersik, sunan giri, sunan bonang, sunan amper, sunan derdek, sunan batu ampar, sunan muria, sunan kudus, sunan kalijaga, wajami haris, wal mufalak,
والمجرم من قبل الأجمعين وخصوصا إلى والوبة جابرات والجواتنا والجواتي مرة والكتب عبد الأجمعين وخصوصا إلى والوبة شيخ بلا ولا شيخ مولا المغربي ولا شيخ بلا وخصوصا إلى شيخ سنة الربان وخصوصا إلى شيخ والوبة جابرات والوبة وخصوصا إلى شيخ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا Jamal bin Kubro wa husan ila ya wa husan ila wa ya wa husan ila arwahi wa ila khair wa ya wa husan ila ya Allah husan ila arwahi musa berkata masuk ke Nyuf Syekh bahwa Nyuf Syekh bandi Allah khair kujuga Nyuf Syekh Syekh wa dhaka sana Syekh Abdul Wahid Faiz dhaka sana Syekh Muhammad Nazim dan Kubro Syekh Mahbani Syekh Maki Syam Rabbani Al-Qabani wa husan ila Khalifah Syekh Hisham Al-Qabani di Indonesia atau Syekh Ali bin Muhammad Misbah bin Khan Ba'ala di Karawang wa husan ila Syekh Mustafa Masudul Haqlani wa Syekh Bunda Al-Nasuki wa husan ila Syekh Jibril Haddad wa husan ila husan ila Habibul Biyam husan ila husan zumma ila Arakhi أبنا وأمنا وجدنا ولدنا ولدنا قربنا أستاذنا إخوان أخواتنا وجماعتنا وجماعة لسكر صلوات وجماعة مسلم مسلمات والمؤمن ومن أهل منهم والأنباس من لدن آدم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathatin fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinni wan nas. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr. Nazzala al malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun yattamu tul'an fadir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu hukmu ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal khayrul qayyum la lahu sinadunum lahu ma bis samawati wa ma bil ardi man dhal ladzi yas'al bil ilmi wa ma bainati wa khalaqa wa ma yukhiduna bi sam'i ma syaa wa asya kursiyyi samawati wal ardi wa la yudhi thuma wa huwa al 'aliyyul 'azhim. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله 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 عزيز الله 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 Allah 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 Karim Allah
Allah, 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 subhanallah. Allah, 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 sultanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh innahu at-tawwabur rahim. Min kulli dhanbin wa asyadi min kulli ma yukhalifu din al-islam min kulli ma yukhalifu syari'ah min kulli ma yukhalifu at-tariqah min kulli ma yukhalifu al-haqiqah min kulli ma yukhalifu al-azimah min kulli ma yukhalifu al-ma'rifah ya arhamar rahimin. Allahumma ya مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المدبرين يا غياث المتغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إِنَّهُ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ يَا مَنْ لَا مَرْجَعَ مِنْهُ إِلَّا إِلَيْهِ فَلَا تُخْفِ مَرْجَعَنَا يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ. اللهم انصر إلينا بإحسانك القديم يا الله. رابطة الشريفة tumbuhkan dalam kalbu kita, dalam jiwa kita, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui bimbingan para mursyid, khususnya Sultan Aulia, Sultan Aulia Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Qubuzul Haqqani dan Syekh Muhammad Hisham Rabbani Al-Qattani. Fatihatu Syarif. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
المؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang punya air gelas atau di botol semuanya dibuka tutupnya ya, jangan lupa. Salatu syarif Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam wa barik wa sallim ajma'in. Alam nasrah laka syari. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka syatanaka wa donaka wa israq alazim al-zahrabu ربنا قدك رب وإنا مع رسل أسرائنا ورسل أسرائنا ورسل أسرائنا ورسل أسرائنا ربك فارقب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألبنا سرعك سطرق ودنا كويسرق ألازم ألتخرق ربنا قدك رب وإنا مع رسل أسرائنا ورسل أسرائنا ورسل أسرائنا ربك فارقب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألبنا سرعك سطرق ودنا كويسرق ألازم ألتخرق ربنا قدك رب وإنا مع رسل أسرائنا ورسل أسرائنا ورسل أسرائنا ربك فارقب الله أكبر. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Fatiha dzasyari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلوات الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آلي محمد وأسأل الله مصلي 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 على محمد وعلى آلي محمد وصلي وبارك وسلم أجمعين صلى يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعليهم كل أجمعين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين آمن بالله صدق الله ربنا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى هدر دين نبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين وخدماء الشرائع وإلى أرواح أئمة الأربعة وإلى أرواح المشايخنا في الطريق النكسب العلي خاصة إلى روح الشيخ عبد الخالق البجدواني وإلى أرواح أهل الخواجه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الهادي نية نية الصالح أفضل ذكرك قربان إلى الله تعالى
فاعلم انه لا اله الا الله 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 لا إله إلا 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 لا إله إلا الله 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 صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد النبي الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد النبي الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد النبي الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله
alaihi salatu wallah ilaha illallah muhammadun sabiullah alaihi salatu wallah ilaha illallah muhammadun najiullah Salatullah la ilaha illallah Muhammadun Najiyullah Alayhi salatullah la ilaha illallah Muhammadun Najiyullah Alayhi salatullah la ilaha illallah Muhammadun Najiyullah Alayhi salatullah la ilaha illallah Muhammadun Syafi'allah Alayhi salatu wa la ilaha illallah Muhammadun Syafi'allah Alayhi salatu wa la ilaha illallah Muhammadun Syafi'allah Alayhi salatu wa sallam Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi sahbihi al-kiram wa ila arwahi sayyiri sadatina wa siddiqin al-fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم بذكر الله تطمئن القلوب بلى يا hab 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 hab
Hai, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula liman nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Allah haq. Allahu Allah haq. Allahu Allah haq. Allahu Allah hai, Allahu Allah hai, Allahu Allah hai, Allah hai ya qayyum, Allah hai ya qayyum, Allah hai ya qayyum, Allah hai ya qayyum, Allah hai. Ya Qayyum, Allah Hai, Ya Qayyum, Allah Hai, Ya Qayyum, Asmullah wa ni'mal wakil, Amal Mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hu, ya hu, ya da'i. Ya hu ya hu ya da'in. Ya hu ya hu ya da'in. Allah ya hu ya da'in. Allah ya hu ya da'in. Allah ya hu ya da'im, ya da'im, ya Allah, Allah, ya da'im, ya da'im, ya da'im, ya Allah, ya halim, ya halim, ya halim, ya Allah, Allah, ya halim. Ya Halim, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Allah, Allah, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah, Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Allah, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Allah, Allah, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Allah, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah, Allah, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Mu'in, Ya Allah, Ya Mu'is, Ya Mu'is, Ya Mu'is, Ya Allah, Allah, Ya Mu'is, Ya Mu'is, Ya Mu'is, Ya Allah, Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Allah, Allah, Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Mughith, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya
Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah, Allah, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Allah, Allah, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Allah, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Allah, Allah, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Allah, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah, Allah, Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Sami, Ya Sami, Ya Sami, Ya Allah, Allah, Ya Sami, Ya Sami, Ya Allah, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Allah, Ya Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah, Allah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Allah, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Allah, Allah, Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Hanan, Ya Allah, Ya Mannan, Ya Allah, Ya Mannan, Ya Mannan, Ya Mannan, Ya Allah, Ya Dayyan, Ya Dayyan, Ya Dayyan, Ya Allah, Ya Dayyan, Ya Dayyan, Ya Dayyan, Ya Allah, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Allah, Allah, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Subhan, Ya Allah, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Sultan, Ya Allah, Ya Aman, Ya Aman, Ya Aman, Ya Allah, Ya Aman, Ya Aman, Ya Ya Salam,
Ya salam ya Allah. Ya salam ya salam. Ya salam ya Allah. Ya Allah, berilah kami bangsa Indonesia keselamatan ya Allah. Jagalah negara kami tetap damai dan aman ya Allah. Ya salam, ya salam, ya salam ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kepada kami bencana. Selamatkan kami, ya Allah, bangsa Indonesia. Ya salam, ya salam, ya salam, ya Allah, ya Ya Allah, 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 ya Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wasmullah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله Irrahim bismillahirrahmanirrahim 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 wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbun Allah hasbunallah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim salli 'ala Muhammad wa 'ala Ali Muhammad wa sallam salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad wa sallam salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad wa sallam salli ala Muhammad wa ala
آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى 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 آلِ مُحَمَّدٍ وَالصَّلَاةُ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ أَجْمَعِينَ صَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَآلِ كُلِّ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى أَشْرَفِ الْعَالَمِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّلَوَاتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلى الله عليه وسلم على أكبر العالمين سيدنا محمد الصلوات صلى الله عليه وسلم صلوات وتعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آله محمد وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين ولتبعنا بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المهديين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وأما شيخنا في الطريق النقشبندي العلية قدس الله تعالى أرواح الزكية ونور الله تعالى أدريه مباركة وعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى هدرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعليه الصحب الكرام الأرواح سائر الأنبياء والمرسلين وخدم الشرائع عيم إلى أرواح أئمة أربعة وإلى أرواح مشيخنا في طريق النفس بل العمية خاصة ولرؤية إمام الطريق وقد الخليقة شيخ باور نقشبندي محمد وإس بخاري ومولانا عبد خالق وجود واني ومولانا سلطان اولياء الشيخ عبد الله فايز الاستاذ والشيخنا استاذنا سلطان اولياء الشيخ شيخنا محمد ناظم عادل قوز الحقاني وخصوصا بالقطب الشريف موت الشريف ودعاء مولانا الشيخ موت هشام رباني القطباني والى هدر لوسادنا وسادنا وسادنا وصديقين الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربي العلي على الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل مجلسنا هذا صلحا واسده وبلغه وخره نجابا اللهم اجعله وله رحمة واسده ونعمة وغيره تكريمة ومغفرة الحمد لله الذي تعد عن كل شيء عز ومده وذل عن كل شيء عزده وخضع عن كل شيء ملكه ودسلم عن كل شيء قدرته
Alhamdulillahi sakana kullu syai'in haibati wa azhara kullu syai'in hikmati wa dasara kullu syai'in kibriyai. Allahumma in kunna fi habli sa'ati ilaika ya wadud. Rabbana taqabbal minna wa fir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وانصرنا على القوم المفسدين وانصر إمامنا إمام المسلمين وانصر أولياء الله إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذات وسر سربس الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدنا آدم سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى وسيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. Allahumma innaka ta'lamu sirri wala nadir wal mazrad wa muhajjat fa'di hajjat wa tanasali bi nasibul jama ila nabir rahmatika arhamar rahimin astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwa mu'atub li tawbatan min zalimin dharaf wala madawa la hayata wala nushur. Allahumma rizqna min dharabil usbuq la jama ila anta arbi fi dhunu bi li wa li rahmatika marbana sadra. Allahumma salli wa sallim wa rasuluka bi rahmatika ya arhamar rahimin wa munasbadal wa sallim wa rasuluka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa rasuluka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa rasuluka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruqana wa sujudana wa tasbihana wa taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zidna husna wa taqabbalna wa arhamna lanakunanna minal khasirin. Ilahi anta maqsud ورضاك مطلوب ووفيت أمر الله من الغني الحميد ومطمع بلا خمير. أغرنا بحلك عن خرابك وبطاعتك عن معشرك وبفضلك عن مشيئك يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن إنك على كل شيء قدير مقتدر علينا بالخير وبالشفاء وبالرحمة والقوة والصحة والعافية ولدنا مصر وأنا من كل بلد الدنيا بعزك الآخرة. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة وأنا أعوذ بك بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خير من عبد الله عز وجل. سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبركاته القفر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى وحيد مشر وشهد وهو مسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى وحيد مشر وشهد وهو مؤمن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى وحده مشر وشهد وهو مخلص. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالخير ويا خير نسير برحمتك يا أرحم الراحمين وارتوام. الحمد لله رب العالمين بالبركة بالفضل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله والشكر لله أستغفر الله. الحمد لله والشكر لله أستغفر الله. الحمد لله والشكر لله أستغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله ربنا على المسلمين
bin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala Nabiyyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaru layani wa tuhla dawam Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaru layani wa tuhla dawam Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaru layani wa tuhla dawam Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai kita melaksanakan zikir khatam penjagaan. Insyaallah setelah ini kita langsung ke cara rukyah saja. Kita lewati untuk doa zikir atau air kursi kita pakai rukyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi insya Allah ruqyah ini untuk ngobatin sakit lahir maupun batin, zahir maupun batin. Insya Allah penyakit apa? Insya Allah penyakit-penyakit dalam diri kita akan lenyap oleh niat kita ruqyah membersihkan diri kita atas doa-doa kita. Bagi sahabat-sahabat juga para sahabat, kalau ada saudara tetangga atau siapa karena COVID-19, penyakit COVID-19 ini bukan aib karena ini penyakit menyerang siapa saja, tidak pandang bulu, mau kiai bahkan mau wali tetap terkena, bisa kena sakit ini COVID ini. Jadi ini bukan aib. Insya Allah kita sudah dikasih oleh Rasulullah melalui para musyrik kita doa-doa untuk menghilangkan penyakit ini. Nanti setelah ini kita baca di garam, garam dapur yang kita siapkan, yang saya minta tadi di umuman undangan, garam itu ditaruh di piring putih warnanya. Insya Allah ini mujarab obatnya. Jadi ini bukan aib. Kenapa? Para sahabat Nabi, sahabat Nabi juga pada saat kenal, pada saat ada wabah, banyak yang wafat kena wabah. Padahal sahabat Nabi itu ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, doanya mustajab. Bahkan Sultanul Awliya atau pimpinan para wali di zaman ini, kalau dibandingkan dengan sahabat Nabi masih belum bisa sebanding. Artinya sahabat Nabi mulia, sangat mulia karena secara fisik bertemu langsung dengan Nabi dan hidup berjuang bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kedudukannya sangat mulia. Bahkan wali yang tadi saya bilang, pimpinan para wali zaman ini pun belum bisa menandingi makom kedudukan dia di hadapan Allah. Itu dibandingkan dengan sahabat. Nah, sahabat Nabi yang mulianya seperti itu
masih kena penyakit, karena masih kena serangan wabah. Karena apa? Sahabat Nabi juga manusia dan bukan malah malaikat. Manusia yang memiliki darah, manusia yang bernafas, membutuhkan oksigen, membutuhkan makan. Maka sama dengan diri kita saat ini juga manusia yang bernafas, membutuhkan oksigen. Maka yang mendapat, yang sedang terkena COVID-19 atau COVID-19 ini bukan aib. Ini memang penyakit virus yang memang Allah kehendaki menyebar di zaman di saat ini. Namun jangan khawatir, kita diberi senjata oleh guru kita. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, Zalika Takdirul Azizil Alim 100 kali dalam sehari. Setiap kita keluar rumah baca sekali saja. Dalam rukyah ini pun insya Allah ini doanya mustajab dan insya Allah penyakitnya bisa langsung sembuh. Proses, memang semua itu butuh proses. Seperti orang terkena luka, kalau nggak diobati bisa kena merambat, infeksi dan tetanus dan segala macam. Kalau nggak diobati, nah ini obat, inilah doa ini insya Allah. Doa ini, rukyah ini, garam yang nanti kita akan doakan adalah obat. Maka orang yang luka terkena goresan, diobat betadin misalnya, dikasih obat merah misalnya, itu akan sembuh, akan rapat, kumamnya akan mati. Tapi tidak sekejap, seketika itu langsung hilang lukanya, tidak. Butuh rapat dulu, butuh proses. Jadi insya Allah dengan zikir dan rukyah, garam rukyah nanti insya Allah ini obat. Dan sembuhnya pun insya Allah berproses. Dan lebih cepat dari yang tidak ada, yang tidak ada doa, yang tidak hanya obat biasa. Saya kasih tahu pada sahabat-sahabat semua nih sebelum belajar rukyah, coba bandingkan, ini sahabat-sahabat semua memiliki air yang didoakan, artinya yang dibuka pada saat zikir dan doa, saat kata wajahkan dan zikir rukyah ini. Cobalah ditaruh di gelas, lalu kasih betadin, berapa tetes, lalu diaduk. Bandingan dengan air yang belilah air aqua atau apapun air yang di luar tidak ada zikirnya. Di luar, taruh di dua gelas. Silakan nanti kalau hasilnya diposting ya. Sama-sama lima tetes yang zikir sama yang tidak zikir. Lima tetes betadin. Diaduk. Lihat perbedaannya. Ini tak kasih biar mantap. Bahwa zikir ini tidak main-main. Zikir kata gua jadikan ini bersama waliullah. Nah, silakan dicoba. Setelah itu diposting di Facebook, kalau biar pada mantap yang lain pada ikut-ikutan, biar pada ikut zikir. Insya Allah ini obat. Akan berbeda. Yang ikut zikir, dia akan kembali jernih. Yang air ada zikirnya akan kembali jernih. Yang tidak ada zikir, dia akan tetap ruh. Dibiarkan terus berjam-jam. Nanti akan kelihatan, akan semakin jernih, semakin jernih airnya. Ini secara zahir, secara fisik kita bisa lihat. Yang secara batin kita nggak tahu di dalam. Karena di dalam tubuh kita. Bayangkan air yang ada doanya ini, semuanya kita minum, ada garam yang tadi yang kita, nanti kita doakan, kita minum ke badan. Bayangkan, di air bisa kelihatan bisa. Seluruh penyakit dalam diri kita kan dibersihkan oleh zat air yang sudah bercampur doa. Kenapa? Jangan berpikir air itu bukan makhluk. Air itu makhluk Allah. Jangan berpikir garam itu bukan makhluk. Garam juga makhluknya Allah. Jangan berpikir komputer itu bukan makhluk. Semua zat di muka bumi, seluruh alam itu makhluknya Allah SWT. Air berzikir, garam berzikir, membawa cahaya Allah, diminumkan ke dalam tubuh, insya Allah badan menjadi sehat. Yang kena rukyah, insya Allah, yang rukyah kena sakit, insya Allah akan segera sembuh. Dan prosesnya akan cepat. Insya Allah. Baik, kita mulai untuk bacaan rukyah. Yang baru pertama kali mungkin saya kasih tahu lagi, barangkali belum tahu, yang sudah tahu sih nggak apa-apa. Jadi nanti ketika rukyah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka aminkan, aminkan, aminkan. Nanti ketika saya tangannya menuju ke kamera begini, tetap aja mengada ini seperti ini. Saya seperti ini hanya minta pada Allah Ta'ala, apa yang saya baca, cahaya yang ada dalam telapak tangan saya ini, yang tadi hasil tadi doa, kemudian saya merokokkan kepada Maulana Syekh Syam Al-Qobani, saya salurkan kepada sahabat-sahabat semua. Jadi saya begini, teman-teman tetap saja berdoa. Saya aneh sosial tangan saya begini nanti. Nah, ketika saya berdoa lagi, begitu saya baca hu, 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 atau hu itu artinya dia. Dia, dia, dia itu siapa? Allah. Hu, hu, maksudnya kita mengharap pada Allah, dia itu untuk menolong badan kita. Pada saat saya bilang hu, berarti itu sudah selesai, hampir selesai, maka segera tarik tangan dalam doa ini, tangan kanan ke perut, tangan kiri ke dada. Ingat, kiri ke dada, tangan kanan ke perut. Jadi pada saat hu, langsung kiri ke dada, tangan kanan ke perut. Nah, tangan kanan ke perut, tangan kiri ke dada. Setelah posisi begini, hu, hu, tetap baca hu, hu, terus hu, 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 dia sambil bayangkan bahwa zatnya Allah, cahaya Allah itu masuk ke dalam tubuh kita untuk membersihkan. Nah, perut kita kenceng, hu, kenceng, langsung tarik ke atas, hu, 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 ini narik ke atas nih. Yang kiri narik ke atas, yang tangan ke atas ini dengan niat penyakit yang dalam tubuh kita keluar. Hu, 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 begitu sampai tenggorokan, begitu tarik ke atas sampai dua tangan sampai tenggorokan, kumpulkan, hu, hu, langsung takbir Allahu Akbar, keluarin misalnya penyakitnya dikeluarin. Ini biasanya kalau lagi sakit akan muntah, kalau nggak muntah ya nggak apa-apa, berarti sudah insya Allah akan keluar. Ini adalah isyarat, isyarat bahwa kita ingin mengeluarkan penyakit dalam tubuh kita, maka sejatinya mengeluarkan penyakit adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ini obat penyakit medis maupun non medis yang sedang kena COVID, insya Allah bisa langsung, insya Allah virusnya akan keluar. Yang kena santet, kena sihir, insya Allah sihir santetnya keluar. Nah, kalau yang misalnya punya nenek atau punya kakek yang sedang, atau punya saudara yang sedang sakit, gak bisa berdoa, gak bisa apa-apa, gak apa-apa. Kita tangannya pas behu, kita tempelin ke dadanya orang yang sakit tadi, ditarik. Seperti itu. Kalau memang ada orang yang sakit tidak bisa gerak, itu tangan kita aja yang ditempelkan ke orang yang sakit tadi, tarik ke atas, Allahu Akbar, lewat mulut. Insya Allah itu penyakit akan, insya Allah akan hilang. Insya Allah ini tentunya para wali, karamat atau karomahnya para wali, menjadikan tubuh kita sehat dan hilang semua sakit. Virus-virus ini yang COVID ini sebenarnya dari Allah. Itu makhluknya Allah, walaupun ada kata Syekh Syam, ada campur tangan jin di dalamnya. Ada campur tangan jin di dalamnya. Nah, insya Allah ini dengan rukyah ini saya sembuh. Baik, kita doa, kita rukyah. Nah, beberapa sahabat juga ada ya, orang-orang yang ikut rukyah ini, di antaranya ada yang kena sihir, kena santet. Insya Allah sihir, sihirnya, santetnya hilang. Nah, kadang dukun-dukun ini pada jengkel sama saya, malah ngirimi saya santet. Ini lah, astagfirullahaladzim. Moga-moga kita semua bisa dilindungi. Karena kemarin, 5 hari yang lalu, di samping jendela saya itu banyak tusuk sate pada jatuh di jendela. Itu orang-orang yang sudah mau jahat, mengirim santet. Santetnya tusuk sate. Itu kalau kena orang, benar kena itu benar, itu langsung satenya masuk ke perut, sudah muntah darah, sudah meninggal. Alhamdulillah Allah Ta'ala kasih saya perlindungan sehingga santet itu nggak bisa masuk ke rumah, masih di luar jendela. Di luar jendela apa-apa, tapi artinya bahwa rukyah ini memang berisiko bagi saya. Tapi insya Allah selama saya bersama Maulana Syekh Syam Al-Qobani, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita rukyah, mulai Profesor Kair doa. Insya Allah ini bermanfaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذات وسر سر وسر اسماء صفات والصحاب وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد النعم حمد يوفي النعم ويوفي المشيدة يا رب لك الحمد قم لغي وذي وذي مسلطانك
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa sallallahu alaihi wasallam wa ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa alaihi salam salatan dan muwaddah ilaih mamar layati wa dawla dawam. Allahumma ikshif 'anna wasrif 'anna wadfa 'anna al-bala'a والغلاء والوباء والفخشاء والطاعون والفتان والمحان والهموم والغموم والكروب والزنا والشدائد وشر الأعداء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إني أعوذ بك من البروس والجذام وأعوذ بك من الجنون وشر الأسقام والألام ومن وباء القرانة ومن عين اللامة ومن أن أراد إلى الأرض الأمور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم سلمنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والسلم ولدنا وسائر بلاد المسلمين عما ومن الوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أرضه بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أرضه بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أرضه بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه أرضه بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل أرضه بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أرضه بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل أرضه بنا فيما نزل إنك لطيف لم يزل أرضه بنا والمسلمين. يا لطيفا لم تزل أرضه بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أرضه بنا والمسلمين. يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين. إلهي أنا مسجد ورضاك مطلوب منك أمر إلى الله. اللهم افتح علينا بالخير وبالشفاء والرحمة والقوة والصحة والعافية والبجنة مشرف أنا من كل بلاء وتبي الدنيا بعذاب الآخرة. يا الله يا قاضي الحاجات يا الله berilah kesehatan kepada kami, keselamatan kepada kami dan perlindungan kepada kami. La haula dari penyakit-penyakit zahir maupun batin. Ya qadil hayy wa syirim masyaallah la haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma ya jibril makal azrail azrail munkar fi batin malik ridwan 'alaihi sallam. Ya Allah ya hu ya hu ya hu ya hu ya hu ya hu 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 Saya minta pada Allah Ta'ala untuk mencabut semua penyakit yang dalam tubuh kita semua dan mengisinya dengan berkah dan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para malaikat-malaikatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillah selesai untuk ruqyah. Moga-moga ini sebab adanya kita diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala
diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan, serangan jin maupun serangan sihir, insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita doa di garam. Ambil garam masing-masing. Kita doa bareng-bareng. Baca insya Allah garam adalah obat yang mustajab untuk penyakit apa saja. Untuk COVID, untuk kanker, untuk apa saja. Penyakit maupun lahir maupun batin. Yang batin apa? Kita punya penyakit iri, dengki, jahil, mutakil, insya Allah. Moga-moga dengan minum garam ini, nanti diminum garamnya campur air rupiah, tapi air yang kita ikutkan zikir, dicampur, diminum, insya Allah itu juga bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang dalam diri kita, yang batin tadi, bahwa kalau kita masih punya dendam, hilang dendamnya. Kalau kita punya penyakit iri, hilang irinya. Moga-moga ini menjadi orang baik. Dengan lantaran garam. Kenapa garam? Karena ini adalah berkah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Garam itu adalah kenang-kenangannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita pakai garam. Baik, kita baca Fatihah. Setelah Fatihah kita tiupkan di garam ini. Kita baca Fatihah, lalu setelah Fatihah ini kita tiup di garam ini karena Fatihah adalah obat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Setelah Fatihah kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali agar mendapatkan berkahnya Quran 30 juz masuk ke dalam ini. Jadi insyaallah karena Quran adalah obat, maka ini semua obat-obatan akan masuk ke dalam dalam ini. Baca Al-Ikhlas 3 kali. Kalau bisa bacanya sambil tahan napas. Kalau selesai baru di, kalau bisa, kalau bisa nggak apa-apa. Jadi jangan boros-boros napas pada saat doa. Kenapa napasnya dikumpulkan di dada, kemudian ditiup ketika kita sudah selesai membaca. Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kita baca Al-Falaq 1 kali. Ini adalah untuk obat sakit perut, obat anti sihir, anti santet. Ini falak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri wasiqin idza waqab, min syarri nafathati fil uqad, min syarri hasidin idza hasad. Setiap selesai baca ayat kita tiup di garam. Setelah itu kita baca surat An-Nas. Insyaallah ini adalah untuk menghindari kita dihindarkan dari penyakit ain, penyakit jin, sihir, dan tenung juga. Insyaallah ini juga bisa untuk obat tersebut. Baik, anas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shudurin nas minal jinnati wan nas. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim langsung ayat kursi sekali. Kemudian tiup. Ini untuk senjata agar badan kita kuat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan apapun, baik maupun jin maupun manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu bi idznihi, ya'lamu ma bayna yadayhi wa ma khalfahu, wa ma yukhrijuna bis sam'i wa ma syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwa al-'aliyyul 'azhim.
Ayat Kursi, kita baca doa anti corona, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat anti corona dari Syekh Hisyam Al-Qobani. Baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika takdirul azizil alim. Audio nanti setelah ketik bacaan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika takdirul azizil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika takdirul azizil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika taqdirul azizil alim. Terakhir selawat 3 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah. Insya Allah ini yang walaupun kita yang membaca, kekuatan bacaan doa itu adalah yang melakukan doa ini bareng. Artinya kalau ketika yang melakukan bacaan ini adalah 40 orang, maka kekuatan bacaan yang ada di gerakan itu kekuatan dari 40 orang plus ditambah dari mursyid, bacaan apa doa dari para guru, karena kita sudah membaca tawasul dan tiga kekuatan bacaan. Insya Allah ini luar biasa. Bukan hanya kita, tapi doa para wali juga ada di garam ini. Ini obat. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang lagi kena sakit, kasih aja garam ini. Insya Allah akan sembuh. Kalau lagi kena santet, kena itu sembuh. Insya Allah akan segera sembuh. Sihir juga akan segera sembuh. Yang kena guna-guna juga insya Allah kalau minum garam ini, sekali saja insya Allah akan bersih. Akan sembuh. Yaitu insya Allah karena ini mengandung dari doa-doa ayat Quran dan doa-doa dari para mursyid. Tapi kemarin nggak ceritain bahwa ada yang memang mengirim santet ke rumah. Alhamdulillah ketahan di jendela. Dan sahabat-sahabat yang punya parfum surgawi, ya kalau mau tidur pakailah parfumnya itu. Insya Allah cahaya, walaupun kita nggak lihat, tapi itu sebetulnya ada cahaya yang melingkupi tubuh kita sejauh 2 meter. Jadi kekuatan cahaya parfum itu kalau kita pakai cahayanya dipakai badan, 2 meter dari tubuh kita ngeliling itu ada cahaya. Itu insya Allah kalau jinnya berniat jahat, akan kebakar. Dan insya Allah juga itu sebagai pelindung. Karena cahaya ini bukan cahaya biasa, ini cahayanya malah malaikat. Allah Ta'ala menciptakan malaikat itu luar biasa. Menciptakan manusia pun banyak rupa. Tidak ada yang kembar. Sama dengan menciptakan malaikat, Allah Ta'ala itu enggak menciptakan sama sekali. Seterusnya tiap detik malaikat itu tercipta dari zikir-zikirnya kita. Bahkan dari permen surgawi sendiri, kalau diambil ke sholawat ambil, terbentuk malaikat di situ. Cahaya yang menjadikan perlindungan. Ini memang sejarah ya, surga-surgawi itu. Saya melihat, mungkin banyak sudah ceritakan, saya melihat banyak orang yang terkena sihir, kena santet, dia bingung mau berobat. Banyak yang keblasuk atau terjebak ke pengobatan rupiahnya Wahabi. Sehingga mereka itu ikut-ikutan Wahabi. Dikiranya ahli sunnah wal jamaah nggak bisa ngerupiah. Mau datang ke kiai karena tamunya banyak malu. Kadang ke pesantren juga malu, ke majelis juga malu. Maka mereka banyakkan ke Wahabi. Karena mereka buka praktek Wahabi, rukyah itu rukyah bohongan semua. Lalu kalau enggak ke Wahabi, jatuhnya ke paranormal. Sekali paranormal dimintanya jutaan, 1 juta, 2 juta, 7 juta. Padahal yang tinang siapa yang itu di Jawa Timur itu 7 juta rupiah. Ada yang sampai 15 juta rupiah untuk menghindari seperti itu. Saya pikir lah ini obatan begini sampai jutaan rupiah ini namanya pemerasan atau perampokan. Maka cara-cara satunya adalah saya mengeluarkan produk ada 3 sebetulnya. Kenapa ada 3? Karena memang pengobatannya ada dari dalam maupun dari luar. Pertama parfum. Parfum sebagai cahaya untuk melindungi badan. Lalu madu.
Karena madu itu juga ada doa, semua didoain. Itu biar masuk ke dalam tubuh, biar semua masuk ke sel-sel tubuh, membersihkan seluruh sel tubuh. Langsung minyak angin. Minyak angin itu sebenarnya untuk melancarkan otot-otot, karena itu panas. Jadi katanya melancarkan otot-otot sehingga otot itu diserap. Begitu panas, langsung ototnya itu melancar cahayanya itu akan ikut ke sel-sel darah kita. Nanti gitu sebenarnya pengobatan untuk itu. Dan saya jualnya enggak doa ataupun sholawat yang di dalam obat itu saya enggak jual. Kenapa? Saya jual hanya produk apa artinya harga bahan bakunya saja. Makanya parfum itu saya yang 8 mili 33.000. Bandingkan yang harganya 25.000 30.000 yang sejenis ya. Silakan bandingkan wanginya itu lama atau enggak, karena saya enggak menghargai doa atau berkah yang ada di dalam, saya hanya menghargai bahan bakunya. Dan saya buat memang parfumnya itu tidak yang aneh-aneh, saya yang pakai yang model parfum yang dipakai senang model zaman sekarang. Jadi ya Alhana itu kan sebetulnya kan apa banyak dipakai para artis tuh Alhana, makanya semili ya, saya ada 3 mili itu 50.000. Kalau di toko parfum yang itu bermerek seperti itu wanginya persis itu 700.000. Ya ini bukan promosi tapi artinya memang awal mula saya buat parfum adalah untuk harga orang-orang yang kena santet kena sihir itu tertolong tuh. Nggak usah jutaan rupiah, cuma tiga, misalnya parfum 33.000, minyak angin 18.000, madu 50.000, sudah modal 100.000 itu bisa mengobati badan dan segala macam. Banyak yang sudah tertolong, alhamdulillah ratusan, bahkan sekarang sudah mungkin sudah ribuan orang yang sudah tertolong oleh produk surgawi ini. Dan madu itu juga untuk ada doanya semuanya. Karena waktu itu, kenapa saya mengeluarkan madu, beberapa penyakit sihir itu tidak bisa hanya dengan parfum dioles di badan. Kenapa? Dia sudah bertahun-tahun menempel di dalam tubuh. Sehingga saya perlu ada yang masuk ke dalam tubuh, semua sel-selnya bisa dimasukin oleh zat dari madu yang ada doanya itu. Makanya saya menciptakan madu untuk bisa masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Karena kalau parfum ditetesin di air, diminum itu racun. Saya khawatir itu mengganggu kesehatan. Walaupun bisa, tapi hanya sekali-kali saja, hanya sekali saja, tapi jangan sering. Tapi kalau udah sihirnya kena akut, terus saya pakai madu itu, akhirnya biar tiap pagi diminum terus sama air, diminum, semua dikonsumsi, badannya jadi bersih. Alhamdulillah yang kena sihir 9 tahun, teman aja nggak berubah, nggak sembuh-sembuh, pakai produk surgawi langsung sembuh. Ini tujuan saya adalah menolong orang. Makanya baru beli parfum di surgawi, nggak bisa 10 botol. Kita tolak, kita hanya ngasih 4 botol maksimal. Kenapa? Agar ini tidak diperjualbelikan. Kenapa? Karena ini saya tujuannya menolong orang. Biar yang pakai parfum ini bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan disembuhkan dari penyakitnya. Kalau yang sehat dijaga, yang sakit disembuhkan. Ini memang saya niatkan seperti itu. Insyaallah karena itu ridho dari Syekh Syamal Qobani. Mustajab. Bahkan ada yang preman itu punya ilmu yang di mana ilmunya itu kalau marah tangannya langsung mukul orang. Jadi refleks, mukul orang, mukul orang. Setiap hari itu berantem, terus dia ingin hilangin ilmunya. Gak kemana-mana, minum dicabut itu gak bisa dihilangin. Ternyata hilangnya cuma gampang. Dikasih parfum surgawi diolesi tangannya. Itu hancur, lebur, ilmunya hilang langsung. Alhamdulillah. Lalu ada anak kecil nih, anak kecil ini ada yang pakai parfum surgawi di kepala. Dioles-oles kepala, dipakai. Suatu saat dia ke dapur. Ke dapur ini ada orang tuanya sedang masak air mendidih. Di luar kendali, anak ini megang panci, air putih, air yang mendidih itu nyiram ke badannya. Alhamdulillah itu enggak apa-apa, enggak melepuh lah. Anaknya malah enggak nangis. Jadi memang cahaya surga itu melindungi benar-benar. Maka benar ketika ada orang yang mungkin naik motor segala macam karena bawa sarung tapi dulu jatuh, insya Allah aman, nggak apa-apa. Karena ada selawat di dalamnya, ada selawat nuri zati yang di dalamnya sarung tapi. Yang kena sihir juga insya Allah akan sembuh. Makanya musuh saya itu banyak para dukun-dukun itu, maka jengkel ini parfum dari siapa yang bikin? Carilah di Facebook di mana muncul saya, diseranglah dari mana-mana. Bahkan pada saat di Gerukyah ini, ketika ada orang-orang yang kena santet itu ikut zikir ini semuanya sembuh. Kemudian ditelusuri dukunnya yang ikut zikir ini ada.
tapi nggak ikut sampai zikir. Begitu mau tawasul di lift keluar, nggak keluar. Begitu tahu ini wajah saya ini diapalin, dia keluar langsung nyerang dari luar. Ya alhamdulillah, karena zikir khatam wajah ini adalah berkah dari mursyid terikonan sebandi, insya Allah dan saya pun dilindungi dan kita semua insya Allah akan dilindungi. Ini sanad juga macam-macam, saingan bisnis, nutup usaha, warung segawi insya Allah bisa untuk solusinya. Saya sering banyak melihat warung-warung, toko-toko pada curang sekali. Mereka menggunakan jin untuk menutup pesaingnya, sehingga orang itu nggak datang ke toko tersebut. Saya kasih podah, campur air, sayram di dalamnya, kebakar semua jinnya. Ya, tapi kalau udah ke situ, dia ngirim lagi, jin udah kebakar lagi berkali-kali, ngirim lagi, disiram lagi, ngirim lagi. Waktu itu diam tiap hari, makanya sebenarnya karena itu orang-orang itu nggak menyerah sih. Begitu ditutup dukun satu nggak selesai, dia akan ke dukun lainnya untuk minta tutup lagi. Ya kita siram lagi, Pak Surgawi, hilang lagi, seperti itu terus. Nah insya Allah ini juga manfaat, karena saya ingin menolong orang, jangan sampai bisnis itu juga melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Seperti santet juga, baru tahu kemarin tak kasih tahu bahwa ternyata santet itu nggak sekedar paku, rambut, busi, beling, nggak itu yang sifatnya standar yang agak menengah, tapi yang tinggi-tinggi sebenarnya dari tusuk sate ini nanti kemarin. Ngirim tusuk sate benar-benar utuh, dikirim. Itu kalau masuk ke perut tebal langsung mati saya. Na'udzubillah min dzalik, moga-moga tidak sampai kena. Jadi ngirim tusuk sate itu utuh banyak banget. Di pas pagi saya lihat berserakan di jendela. Ya nggak mungkin karena ada orang, karena ngapain orang buang sampah di samping jendela. Karena rumah saya kan meter ditutup letter U. Jadi nggak ada orang yang akan masuk ke situ. Dan kalau mau lempar tusuk sate pun nggak bakalan bisa karena ketutupan pohon. Jadi sama ada pohon-pohon yang memang itu nggak sama mobil saya di parkir gitu. Jadi nggak mungkin orang lempar itu. Memang benar-benar terjadi. Memang oh ini pada gitu. Ini makanya saingan bisnis bisa menutup seperti itu. Saingan tangkat biar naik pangkat temennya itu bisa jadi seperti itu. Kenapa? Biasanya kalau di perusahaan ada dua orang saingan, ini satunya nggak bisa bersaing, ini bisa salah satu ini bisa mencelakai. Loh sekarang itu kamu nyari dukun santet itu gampang kok. Coba sih di Google, jasa santet pada keluar semua itu, ada handphonenya. Gampang lagi tinggal nyebutin, tinggal ngirim foto yang mau disantet, namanya siapa, transfer sudah. Bahkan ada yang saya lihat di iklan, saya nyari, bayar setelah jadi, setelah berhasil itu. Ada yang seperti itu. Jadi ada yang DP dulu 40%, 60%-nya nanti setelah berhasil itu ada. Dan itu banyak. Tidak hanya santet tok. Bahkan pingin nyari jodoh kalau lagi senang sama orang, itu pakai pelet juga ada, banyak sekali. Tinggal pakai foto dicoba di Facebook ada jasa pelet ada mesti. Cuma ngasih foto nama-namanya tok, itu bisa kena itu. Lah, ini harus hati-hati sekarang ini memang nggak banyak yang nggak kelihatan, tapi sebelumnya yang kayak gitu tuh masih ada dan banyak dan makin merajalela. Kenapa? Mereka berani mengiklankan diri, jasa santet, jasa pelet, jasa tenung itu ada. Nah itu artinya bahwa hal-hal itu ada. Lalu pertanyaannya, lah ini rupiah kita online bisa? Wong santet aja jarak jauh bisa kok, apalagi yang kayak gini, kita bersama-sama punya niat yang sama. Ini kan ilmu langit, ilmu surgawi. Ilmu langit, ilmunya Allah SWT, pakai Zoom insya Allah bisa wong kita. Dalam satu niat, dalam satu hal, kita saling komunikasi lagi. Wong santet yang ilmu, tetap sama ilmu, itu ilmunya setan aja bisa kok, apalagi ini ilmu kita ilmunya. Ilmu yang benar-benar diridhoi Allah, itu zikir, rupiah, online, ya bisa. Ya jadi ini sekarang, nah bahkan yang lucunya sekarang ini, bahkan di sini di rumah, di sekitar sini juga ada. Orang ini kan zaman sekarang saingan sangat, apalagi zaman corona kayak gini banyak yang di PHK segala macam. Buntu mau cari kerja nggak bisa, nggak bisa. Banyak yang ke gua-gua pesugihan. Cari uang yang gampang.
akhirnya tuyul, akhirnya ada ketemu babi mengepet, ada ketemu buto ijo, ada ketemu macam-macam. Nah, kalau di sini ada babi ngepetnya, dia kalau lewat itu bisa di, jadi babi ngepet itu sama istri ini tak kasih tahu, mungkin ada yang tahu di film-film ya, tapi aktualnya begini. Jadi ya, dia memang berjanjian dengan jin lah, ada bahwa nanti ada masanya, kalau udah berjanjian itu dia akan menjadi golongannya bukan manusia, dia akan menjadi golongannya siluman. Jadi yang berjanjian babi ngepet ini, dia udah ke alam jin, udah berjanjian dengan jin. Maka dia akan menjadi golongannya jin, golongannya siluman. Kenapa siluman? Badannya manusia, tapi golongannya termasuk golongan jin. Maka dinamakan siluman, karena apa? Dia punya jasad. Tapi nanti, karena sudah berjanjian seperti itu, Allah Ta'ala, memang dalam hukum-hukumnya sudah seperti itu. Allah Ta'ala nggak akan nyabut nyawanya, kecuali nanti di saat kiamat. Jadi angka golongan jin, kan jin sama iblis di sana itu enggak, ke golongan iblis. Jadi kalau dia ke golongan iblis, siluman ini enggak akan mati. Nanti matinya setelah kiamat. Nah, perjanjian dia dengan jin itu, kalau malam istrinya suruh jaga lilin. Memang benar ada lilin. Ada yang pakai, sekarang enggak pakai lilin, dia pakainya lampu sendiri. Jadi minyaknya diisi banyak, yang gede, nah itu enggak. Nah, itu nanti kalau kondisi bahaya, itu apinya akan goyang-goyang. Nah, dia harus jaga itu. Harus jaga sampai mati. Nah, kalau dia harus sampai jaga itu sampai biar suaminya baru pulang, baru nanti setelah pulang dia berubah lagi, baru dimatikan. Nah, cara ngambil uangnya gimana? Cara ngambil uangnya adalah si suami itu akan keluar, dia akan menjadi babi, kemudian dia akan menyedot di dagak, cuma disedot di pagernya, rumah, ada rumah, itu pagernya. Pagernya itu sedot gitu. Itu uang di dalam rumah itu kan sedot semua. Akan habis. Itu yang babi ngepet. Ada yang tuyul. Tuyul juga harganya macam-macam nih. Ada yang sampai ada yang 25 juta. Kasih tahu. Uang ada yang iklanin aku lihat 25 juta, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, ada yang 300 juta. Coba lihat jasa tuyul di Google, oh, orang gaul. Itu jangan ditiru. Tuyul itu ada harganya. Jadi kalau tuyul yang 25 juta dia bisa ngambil berapa ratus ribu. Kalau yang 10 juta berapa? Dia sebulan bisa kebalik modal. Ada yang 300 juta sebulan bisa 1 miliar itu. Ngambil. Tapi nanti tuyul ini minumnya air ke susu istrinya, istri yang piara tuyul. Nah, kalau istrinya enggak keluar susu gimana? Tetap disedot. Digigit. Nah, sebenarnya jangan. Nah, nanti itulah tuyul. Ada lagi yang kesugihan, kasih tahu. Ini kan ilmu-ilmu enggak ada di itu ya, teori sekolah-sekolahan ya. Kasih tahu bahwa ini saya juga tahu dari Pak Yaya saya cerita segala macam ada al-ghaib yang saya juga kadang komunikasi dengan jin tak kasih tak interogasi caranya gimana itu. Ada namanya buto ijo. Nah, buto ijo ini dia akan ngasih emas atau harta uang itu, kemudian dia hanya minta syarat setahun sekali dikasih tumbal itu keluarganya. Kalau enggak keluarganya, pembantunya atau siapapun itu yang tumbal. Syaratnya apa? Uang ini nanti diapain sama jin, dikasih mantra, coba mantra oleh jin itu. Ma yang punya buto ijo ini, uangnya itu digeletakin atau dijatuhin di jalan. Siapa yang ambil uang itu, berarti itu tumbalnya. Biasanya di jalannya jalan rumah. Berarti. Ya kalau nggak kena pembantunya, ya kena tetangganya, kena anaknya. Ada pesugihan juga yang ke Nyi Blorong. Itu yang kalau Nyi Blorong anaknya, yang ngincernya anaknya atau keluarganya. Macam-macam, ya tergantung yang kayak gitu biasanya langsung jutaan. Lalu yang tuyul itu apakah ada masa berlakunya? Ya selama dia ngasih makan ya, dia tuyul itu kan akan bersama dia terus. Apakah bisa bertaubat? Nah ini pertanyaannya, apakah bisa bertaubat? Bisa tapi berat sekali. Kenapa berat? Allah tak, bukan masalah diterima taubatnya. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Sebesar banyak apapun dosanya Allah akan kasih rahmat. Tapi berat bagi orang yang melakukan syirik ini
Allah kan, jadi doa syirik itu pasti akan diampuni oleh Ta'ala selama dia hidup. Tapi kalau sudah mati di alam kubur, itu dosanya tidak akan diampuni. Jadi syirik itu enggak akan diampuni kalau dia sudah mati, kemudian didoakan oleh kita nih. Ini orang syirik, mati. Kita doakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ini. Allah enggak akan ampuni. Tapi selama kita masih hidup, kita syirik. Kita masih hidup, kita tobat, astagfirullahaladzim, diampuni Allah Ta'ala. Jadi orang-orang ahli kubur yang enggak syirik, ahli kubur yang di mayat-mayat di kubur itu, kalau kita doakan Allah maghfir lana, Allah maghfir ahli kubur, ya Allah ampunilah doa dosa-dosa ahli, ahli kubur. Allah ampuni. Insya Allah orang Islam itu enggak akan masuk neraka semua. Karena apa? Didoakan oleh umat Islam. Coba kita, ini kapan wajahkan ini kan kita doa juga buat muslim. Allahumma husnul ila rafi abina wa ummina, bapak dan ibunya, wa jamal jamil muslim muslimat, dan kemua jamaah muslimin dan muslimat. Al-Fatihah, kita hadiahi Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah kekuatannya itu luar biasa karena meliputi alam semesta, tujuh langit, tujuh bumi. Sehingga kalau dapat Al-Fatihah sama dengan dosanya hilang. Maka umat Islam itu sebetulnya yang insya Allah ke sana enggak akan ada dosa, kecuali ada dua, kecuali ada tiga, sorry. Tiga apa satu yang masih terjaga ya, hutang. Nanti hutang uang nih. Selama kita enggak masih hutang uang-uangnya belum ikhlas, belum ridho, nanti sampai pengadil yang melkisah itu akan dihitung. Utang 100 ribu bisa untuk sedekah pahalanya berapa? Utang tahun 2020 misalnya, dia meninggal 2030, 10 tahun lagi. Nah, 100 ribu selama 10 tahun itu dihitung pahalanya berapa? Disitulah yang akan diambil oleh orang yang ngasih utang. Misalnya 100 ribu nih, buat beli kipas angin, pahala beli kipas angin untuk masjid itu berapa dalam satu detiknya. Nah, itu sampai dia mati itu berapa jangkanya. Nanti sampai rupanya bisa bangkrut kalau sampai punya utang, sampai punya utang uang sama orang ya. Itu ada sini. Kedua, yang dosa masih dijaga oleh Ta'ala adalah ghibah dan fitnah. Selama orang itu enggak ngasih maaf, yang difitnah, dihibah, tidak ngasih maaf, itu dosa akan dijaga oleh Ta'ala dan nanti dia melalui kesenangan hitung-hitungan. Sama sakit hatinya berapa ukurannya, berapa lama dia difitnah, berapa orang yang kena memfitnah dia karena sebab berita itu, di semua kelompokan nanti amal kebaikan yang diambil. Yang memfitnah ribah, walaupun dia punya 1000 pesantren, 1000 anak untuk jadi kiai, itu bisa habis diambil oleh orang yang difitnah atau diribah. Ini hati-hati. Utang, kemudian dua, fitnah atau riba. Hati-hati nih, dosa-dosa. Yang ketiga itu menyakiti orang lain. Nih, tadi tiga dosa ini jangan sampai dibakti. Kembali lagi ke tadi, ke alam-alam tadi bahwa yang punya pesugihan ya. Tuyul, buto ijo. Nah, itu pakai uangnya itu bisa diambil oleh pembantu selamanya, dia akan ditumbal di alam nanti. Nah, dia nanti yang lebih ngepes segala macam nanti pada masa tertentu akan diambil oleh jin itu dan dia akan masuk ke alam jin. Nah, di situ kenapa jin iblis itu kan dendam sama Nabi Adam alaihissalam. Dulu disuruh sujud sama Nabi Adam. Artinya apa? Manusia lebih mulia. Nah, jin itu ingin membuktikan ini loh, manusia enggak mulia. Maka orang-orang kena kesugihan itu ketika masuk alam jin di sana, dia akan jadi budak. Budaknya para jin. Suruh bangun apa? Itu sampai nanti kiamat. Nah, tapi apakah bisa taubat? Bisa, selama dia masih hidup, bisa taubat. Tapi efeknya apa? Satu, dia akan habis kekayaannya, langsung diambil. Langsung gak punya apa-apa, langsung habis. Walaupun dia punya gedung 10, nanti jin itu akan melakukan rekayasa segala macam sampai hartanya akan habis. Tobat bisa, tinggalkan harta yang sudah dipakai itu. Wong bunuh orang kalau kita masih hidup juga kita tobat kok bisa diterima, dosa dengan Allah diterima. Tapi kalau bunuh orang nanti hukumannya kisos di sana. Yang sudah membunuh orang nanti hukumnya kisos. Karena membunuh orang muslim. Kecuali orang yang non muslim jadi muslim itu nanti hilang, tapi ini muslim membunuh muslim sudah
Kalau belum kisah doanya pada Allah Ta'ala hilang, tapi nanti dengan muslim tadi hukumnya dia melisa. Kenapa? Orang yang dibunuh ini kan nuntut, ya Allah, saya sebenarnya bisa ibadah lebih lama, tapi karena dibunuh orang ini saya jadi nggak bisa ibadah. Maka mana pahalanya selama dia hidup? Nah. Ya, jadi tobat bisa, dan biasanya orang yang pesugihan itu tobat tidak akan dibiarkan hidup oleh jinnya, akan dibuat sengsara, akan dibunuh oleh jin. Saya pernah dulu di Klaten ya, Bang, itu ada orang pesugihan ya, itu tobat. Itu hartanya langsung habis, bisnisnya habis, dia bisnis apa aja nggak bisa, ditutupi oleh jin semua itu. Dan akan diancam dibunuh. Makanya kalau sudah tobat ini benar-benar sudah harus benar-benar ke para ulama, ikutlah thariqah biar semua dilindungi. Itu kalau dia tobat kok enggak ada perlindungan dari para guru, para wali, susah dia bisa dibunuh oleh jin itu. Akan berat-berat sekali. Makanya ini jangan sampai masuk ke dunia hal semacam itu. Kalau kita ada kesulitan, wong kita ada ini kok ada kuncinya untuk mendapatkan rezeki yang banyak, yaitu selawat. Makanya adalah sekedar selawat. Baca selawat yang banyak itu rezekinya banyak melimpah, insya Allah. Yang lagi nggak ada kerjaan, selawatan. Bareng Allah selawat, insya Allah akan dapat kerja. Loh kok nggak dapat kerja, tapi dapat rezeki kok. Jadi kita berniat untuk mencari kerja. Tapi kalau belum dapat rezeki, tidak dapat. Karena kita sudah niat, sudah selawatan juga, sudah nyari segala macam. Tapi Allah dalam proses pencarian kerja ini akan Allah kasih rezeki yang kita tahu dan tidak disangka-sangka oleh kita sendiri. Allah akan kasih itu. Yang penting niat, kemana ada usaha, pasti Allah kasih rezeki. Jadi belum tentu yang cari kerja kok nggak dapat-dapat, terus nggak dapat rezeki. Allah kasih nanti di tengah-tengah itu. Yang penting ada usaha, doa, dan usaha untuk mencari pekerjaan. Jangan sampai malas-malasan. Yang anehnya kan orang nggak mau sholawatan, nggak mau doa, zikir kerjakan kayak gini, maunya hajatnya terkabul, sementara dosanya banyak. Ya ini kan kadang orang ini kurang ajar. Akhirnya Pak, tadi orang ini instan, datanglah ke paranormal, wah aku pingin oleh kerja, tolong didoain ya. Belum tentu simbahnya juga sholatnya bagus kok. Doanya, minta doanya ke orang-orang yang nggak jelas. Kita punya guru, kita bisa tawasul seperti ini dengan segala jagaan. Tadi kita udah baca doanya, ya Allah ya qodiyal hajat. Apalagi tadi Allahumma innaka ta'lamu sirri wa la ta'lamu ma tu hajat, fa'li hajat, ya Allah kabulkan semua hajat saya, semuanya. Itulah di doa dalam taatan kewajiban yang saya selipkan. Insya Allah doanya ya Razzaq. Ya, tadi kan udah ada zikir yang tadi, ya Allah yang beri rezeki. Masa sih kita menyebut-nyebut Allah yang beri rezeki, Allah kita enggak dikasih rezeki. Inilah usaha sesungguhnya dengan taatan kewajiban ini untuk membuat kita bahagia, terpenuhi seluruh hajat dan keinginan kita. Diberi berkah, manfaat yang luar biasa, diberi rahmat, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat dari zikir khatam kewajiban dan ruqyah. Saya kira itu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Tono. Matur suwun. Waalaikumsalam. Nah, nih, ada yang nanya kalau nemu uang di jalan gimana? Sebaiknya jangan diambil. Kalau mau diambil jualan parfum surgawi. Jualan surgawi baru diambil. Kalau jualan parfum surgawi insya Allah itu kekuatan jinnya kan hilang. Nah setelah di parfum surgawi ya insya Allah boleh diambil, belanjain langsung, jangan disakuin pergi ya. Kenapa? Saya pernah melihat ada orang yang mengambil uang itu, diambil ya disaku, jinnya ngikut. Begitu mau nyabrang jalan, didorong oleh jinnya, tabrak mobil. Itu yang cara bunuhnya jin seperti itu. Kalau nggak bisa, ngambil dia ke alam jinnya, udah nggak bisa, dia udah merasa, dia akan bunuh. Makan hati-hati. Yang nemu uang ya, oleh surgawi lah. Kalau saya nemu uang sih, biasanya tak ambil di tempat umum, biar kelihatan orang, siapa tahu ada orang jatuh. Tapi untuk kemilikan, ambil uang, mending jangan. Jangan dibawa pulang lah kalau nemu uang. Taruh di situ buat orang, kalau misalnya orang jatuh, uang yang benar orang jatuh ya, biar ditemuin orang. Ya di dulu, apa, orang
Kalau saya dulu juga pada saat haji banyak, katanya nemu uang banyak banget, sekumpul-sekumpul banyak tapi nggak diambil. Itu. Udah ya, sampai itu aja. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.